Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu bro, dan nyalakan loncengnya. Oke bro, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas apa saja sih yang harus ada di dalam kandang ternak lovebird. Yang pertama yang wajib harus ada adalah glodok. Glodok di sini fungsinya untuk bertelurnya lovebird, bertelur sampai mengerami telurnya, sampai menetas, sampai mengasuh anak-anaknya dia di dalam glodok ini. Ini ada beberapa macam glodok yang ada di pasaran. Ada yang model tinggi ke atas, ada yang model memanjang ke samping kayak punya saya ini, ada yang model glodok kaca. Itu lebih praktis lagi untuk melihat telur atau melihat cindilannya. Kita nggak perlu memasukkan tangan, kita cukup lihat intip dari luar aja, dari kacanya udah kelihatan. Itu tergantung selera sih. Kalau saya sih sukanya pakai glodok yang model menyamping seperti ini. Ini saya buat sendiri ya, modelnya seperti itu. Yang wajib ada yang kedua adalah tempat minum. Tempat minum di sini saya memakai tempat minum bawaan dari kandangnya. Tempat minum ini nggak perlu besar-besar, cukup bawaannya ini udah cukup, nggak akan kekurangan air untuk sepasang indukan lovebird. Ini setiap hari, setiap pagi harus diganti biar nggak mengundang lumut. Kalau kita pakai tempat minum yang besar-besar, malah kita merasa airnya masih ada, kita males gantinya, malah nanti berlumut, bisa mengundang penyakit. Selanjutnya yang harus wajib ada adalah tempat makan. Tempat makan di sini saya menggunakan model kayu kotak seperti itu, yang praktis saja. Banyak model tempat makan yang lainnya yang ada di pasaran, pakai dispenser kayu, ada yang model dispenser akrilik gitu. Kalau saya lebih suka yang praktis saja, yang kotak seperti itu. Itu pun saya buat sendiri, praktis, simpel. Itu setiap pagi saya cek ketersediaan pakannya di dalam tempat pakan itu, jadi nggak akan kehabisan. Selanjutnya yang harus ada di dalam kandang ternak adalah tempat extra foodingnya. Extra fooding di sini saya menggunakan tempat bawaan dari kandangnya juga, seperti itu udah cukup. Ini untuk meletakkan kangkung sama tauge udah cukup segini porsinya, nggak usah banyak-banyak. Ini udah cukup untuk sepasang indukan lovebird. Untuk pemberian jagung saya hanya taruh di dasar kandang aja. Saya potong jagungnya, saya taruh bawah kandang itu, nanti dia akan makan sendiri. Saya nggak perlu menyediakan tempat ribet-ribet lagi. Yang selanjutnya harus ada adalah batu bata, bro. Buat apa batu bata? Bukan buat nimpuk maling ya itu ya. Itu fungsinya untuk membantu melancarkan pencernakan burung lovebird. Tuh kan dikerikitin sama lovebirdnya itu ya, sampai mau habis itu batu batanya. Batu bata selain membantu melancarkan pencernaan burung, juga untuk mengatasi atau mencegah paruh gajah pada lovebird. Oke, selanjutnya yang harus ada adalah asinan. Asinan di sini saya memakai tulang sotong itu seperti itu. Itu nanti bakalan digigit-gigit sama lovebirdnya itu sampai keruak seperti itu, sampai mau habis sudah tipis, tinggal kulitnya aja.
lobster jangan suka asinan seperti itu. Tulang sotong itu di pasaran banyak, di kios-kios burung ada. Ini bahannya apa ya? Ini ya ada yang bilang ini dari tulang cumi, tapi saya juga nggak tahu pastinya. Orang-orang menyebutnya ya tulang sotong gitu aja. Coba dicari di Google pasti ada. Tulang sotong di sini fungsinya untuk mencegah lobet kekurangan kalsium. Ini sangat penting untuk pembentukan cangkang telur. Jika lobet kekurangan kalsium, maka cangkang telurnya pun akan rapuh, akan mudah pecah sebelum waktunya. Untuk ukuran kandang, saya memakai ukuran kandang standar ya, ukuran 60 x 40 x 40. Itu sudah cukup, sudah pas untuk sepasang indukan lobet, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ukuran ini pun sudah cukup untuk hasil produksi yang maksimal. Nggak perlu kandang yang terlalu gede, menghabiskan tempat. Cukup kandang yang simpel seperti ini aja. Oke bro, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya bro, biar nggak ketinggalan video selanjutnya.